Baik, kami masih bersama PT Armin Areka Perdana dan saya langsung melanjutkan perbincangan kami di waktu yang sangat singkat di segmen terakhir. Mbak Mochi, besok insya Allah berangkat lagi? Iya, insya Allah 29 Maret. 29 Maret besok. Ya. Nah, ketika tadi saya kembali flashback ke belakang dengan perjalanan spiritual Anda, mungkin saat pertama ke Baitullah sangat takjub melihat kebesaran ya. Allah dengan rumah Allah, dengan berbagai macam yang ada di sana. Ada suatu hal yang mungkin ingin didapat di umroh yang kedua ini dan akhirnya bisa terbawa spirit itu saat kembali ke Indonesia? Insya Allah. Apa ini yang ingin menjadi bayangan saat kembali ke sana lagi, Mbak? Nanti 29 Maret saya ke sana lagi. Mm-hmm. Ya, untuk pertamanya saya kan masih takjub. Yeah. Mm-hmm. Ini Mekah, ini Ka'bah. Yeah. Luar biasa, semua hanya bukan di TV. Ternyata saya lihat dengan langsung kenyataan, yeah, dengan mata kepala saya sendiri. Mm-hmm. Insya Allah nanti yang kedua kalinya saya berangkat umroh 29 Maret, mm-hmm, saya akan mengajak, mm-hmm, terutama Muslim, mm-hmm, saya pun seorang mu'alaf, mm-hmm, ingin berkali-kali berangkat ke Baitullah, yeah, yang untuk Muslim, mm-hmm, yang dilahirkan waktu Muslim, kenapa tidak? Mm-hmm. Saya minta secepatnya saja. Baik. Untuk ke Baitullah. Bisa ke Baitullah. Iya. Wah, ini tertampar saya, pak. Kenapa? Ini penting sekali terhadap dia, sebuah pesan luar biasa sekali seorang mu'alaf, tentu saja saat mungkin dari perjalanan 2010 mengenal Armin Areka, yeah, sampai sekarang akhirnya bisa berangkat 2014 kemarin, mm-hmm, 2015 berangkat lagi, dan ada sebuah misi juga di mana spirit-spirit yang ada di Baitullah akan dibawa ke sini dan bisa mengajak umat-umat muslim lainnya untuk bisa ke sana juga. Mas Rifki, apa yang harus dipahami tentang Armin Areka Perdana ketika kita ingin mengajak bersiar tentu saja tentang Baitullah ini, karena khawatir masih ada yang berpikir ini adalah sebuah multi-level marketing, yeah, lah. Ada yang menganggap ini semacam bisnis yang abal-abal dan sebagainya. Apa yang perlu disampaikan kepada mereka? Ya, alhamdulillah Mas. Sebenarnya konsep Armin Areka Perdana memang nantinya insya Allah akan menjadi pilot project ya. Jadi kita konsepnya seperti muazin aja lah. Yeah. Muazin itu kalau mengumandangkan azan kan nggak berpikir bahwa yang mendengar harus datang. Jadi hanya ya pokoknya saya mau mendengarkan azan, saya dapat pahala. Yeah. Nah, kalau kita berpikirnya kita juga mendapatkan pahala, kita mengajak banyak kaum muslimin untuk ke Baitullah kan dapat pahala kan. Seperti Mbak Mochi mengajak, itu kan dapat pahala. Yang disampaikan mau berangkat, nangkep hidayahnya, alhamdulillah. Nggak mau, kita tetap dapat pahala. Tapi kalau mereka berangkat dan juga mau menciarkan rumahnya Allah, kita juga dapat rezekinya lagi. Nah, gitu aja. Jadi mudah semualah, semua bisa menjalankan untuk programnya Armin Areka Perdana. Dan saya lebih lengkapnya bisa besok datang. Insya Allah. Itu di Sragen. Seminar. Jam 9 pagi. Anda bisa datang di Rumah Makan Mentari pagi, Jalan Raya Sragen, kilometer 5 Pungkruk. Dan untuk Klaten sore harinya di jam 15.30 di Rumah Makan Padang Murah Meriah, Jalan Merapi, tepatnya di belakang Pemda Klaten. Anda bisa menghubungi nomornya Mas Rifki 081-2271-1016 dan di nomornya Mbak Mochi di 081-2268-7171. Akhirnya saya Said Badru Syah pamit. Terima kasih. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Demikian bersama kita bersama PT Armin Areka Perdana dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.